Jadi kan saya lihat ada yang berkelahi itu om, sejantannya itu sudah biasa kalau di kandang. Kalau sistem koloni pasti biasa seperti itu. Nanti kalau udah ada yang kalah juga udah nggak kelahi lagi om. Oh, tapi memang itu harusnya diantisipasi supaya tidak gelut gitu ya? Atau memang alamiah gitu? Memang alami. Dia kan kalau udah menginjak dewasa pasti gimana ya, kayak apa, mencari jati diri. Siapa yang lebih kuat gitu om. Oh. Jadi nanti kalau yang lebih kuat itu pasti jadi preman kandang yang paling menang gitu. Oh. Rebut tuwo bahasa. Nggih, rebut tuwo nek bosone. Siapa pemilik penguasa daerah wilayah. Oh, gitu. Jadi dibiarkan aja gitu. Dibiarkan aja. Ini enggak rusak, om. Ya pasti rusak bulunya pasti kalau udah tarung kayak gitu. Tapi kalau mamanya dipisah pun dia kan kelahi-lahi. Kalau belum ada yang kalah pasti kelahi lagi. Oh. Jadi biar ada sampai ada yang kalah baru nggak akan kelahi lagi. Meniteni yang menang dan yang kalah tadi itu lari yang satu. Ya, yang kalah pasti udah lari. Hmm. Biasanya berapa lama itu kelahi kalau? Kalau yang nggak mau ngalah ya lama om, kadang bisa sampai mati. Lah iya, gimana itu? Ya. Solusinya enggak ada solusi, biar apa, dia kalau misal ada yang kalah pasti pisah sendiri, kalau enggak ada yang mau ngalah ya sampai itu paling sampai berdarah-darah sampai mati itu bisa paling dipisah ya akhirnya di ya disendirikan gitu biar enggak campur. Kalaupun nanti udah lama dicampur lagi pasti tarung paling lagi, karena memang itu naluri ya entok ini sendiri ya. Kalau iya. Di sini berapa pejantannya berarti mas sekarang mas? Pejantannya ada 6 sampai 7. 6 sampai 7 itu sudah sekarang ya sudah akur kan ya? Iya, udah akur. Tapi awal-awal biasanya kalau pas baru itu ya kelahi itu ya, Mas. Paling itu biasanya yang satu kan tadinya baru muda terus apa menginjak usia tua gitu biasanya. Terus ngelahinya nantang sama yang lebih tua. Oh. Jadi kayaknya mau apa? Merebut wilayah. Iya. Merebut induan. Oh gitu. Gila. Jadi sudah biasa ya kak gitu sudah ya. Biasa. Dan mungkin kalau yang baru-baru kan panik juga lihat kak gitu mas. Iya. Bicara nih. Dan mungkin takutnya kalau rusak itu ya. Ya kalau rusak itu pasti kebanyakan kalau koloni itu pasti bulunya rusak. Hmm. Lebih cepat rusak lah dari dibandingkan yang sistem sekatan. Yeah. Kalau sistem sekatan itu kan kebiasa apa rusaknya itu kan biasanya ya lebih lama. Oh. Kalau koloni kan sering itu kan bertarung gitu. Ini kelebihan koloni ya, malah secara natural mereka mau apa sama indukan yang lainnya, apa pejantan lainnya langsung jajal ilmu ya. Tapi kalau disekat malah gimana mas risikonya? Kalau disekat
ya sekatnya harus tertutup. Kalau nggak tertutup nanti dia malah kelahi itu di apa antara pagar itu malah lebih bahaya lagi. Oh, resikonya bisa kepalanya kejepit atau luka-luka gitu. Rusak ya. Tadi ya oh benar sih pas nganu yo nyekel tenan ora diculke. Iya. Dadi nek brakot yes, brakot kenceng tuh. Berarti malah lebih aman kalau di koloni gini ya. Kalau bisa dikatakan gitu ya, ya bebas. Iya, bebas. Dia kalau udah kalah kan lari, pergi. Kalau di sekat. Apa sekat itu kan belum ada yang kalah sama menang, pasti dia tarung terus. Belum di ketemu tarung, ketemu ya? Tarung gitu ya. Berarti ki kaya ngakrab kene lebih gampang kalau di koloni kayak gini ya, Mas. Jadi akhirnya akrab lah. Nggih. Itu sudah enggak gelahi lagi. Udah akur kan, walaupun akurnya jauhan tapi kan udah enggak kejar-kejaran. Udah mengakui kekalahan dan kemenangan masing-masing. Iya. Dan itu biasanya memperebutkan wilayah atau indukan. Biasanya itu ya yaitu rebut tua jadi. Ya otomatis ya kalau otomatis. Masa wilayah yo betinane dadi entukeh ngene. Ya kalau mentok mungkin enggak ah kayaknya. Tapi enggak berani kalau sudah menang enggak ada yang berani ngutik-utik. Iya. Ya. Jadi disebut apa itu tadi preman kandang. Preman kandang. Jadi ada juga preman kandang di Entok itu. Jadi yang paling jagoan lah ya perebutan wilayah. Bingung tadi saya mau misah nggak bisa, malah copot, malah kecakar. Jadi nggak apa-apa ya, itu sudah biasa di dunia perentokan untuk basong-basong itu kadang berkelahi seperti itu. Betina juga kadang kelahi om. Betina juga berkelahi. Iya. Kalau betina, misal betina itu kan itu keluar dari Pak Angkerman, dia mau mandi gitu pasti nanti ketemu kan kayak apa asing lagi kan jadinya. Pasti kelahi, tapi kalau betina enggak lama sih, sebentar toh. Galak ya? Ya, lebih galak. Kalau gitu. Baru angkrem itu ya, ngerengi kancane. Dan itu sudah biasa ya, itu kalau di jangan panik. Mungkin ya kalau bisa dipisah ya dipisah, kalau enggak ya biarkan aja sampai nanti ada yang kalah, nanti enggak kelahi lagi. Iya. Biasanya Pak. Oke. Itu yang belum tahu ya, kalau kadang kan panik, wah piye gila ya misah, saya coba misah panik tadi, misah malah cakar-cakar ya. Memang nggak mau dipisah nih, itu tarung, kalau udah ada yang kalah ya udah, selesai. Oh gitu, berarti ya, kalau di sini yang mana Mas, yang paling menguasai kandang? Kemarin yang menguasai kandang karena ya paling galak sih, jadinya tak jual. Itu Mas, masih berdarah tuh lehernya. Iya, itu biasa gitu kalau bertarung kan pasti ada yang luka. Yang paling gampang hilang bulunya ya bagian ekor. Siap. Retribution. Oh yeah, we want retribution.